Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya selalu bahagia. Amin. Guys, hari ini konten kita adalah saya pindah apartemen atau kosan lagi, guys. Saya pindahnya di daerah Dubai Marina, guys. Saya coba berapa bulan, guys, atau satu bulan gitu, saya pengen lihat gimana pengalaman tinggal di Dubai Marina, guys. Jadi kenapa saya pindah, guys? Salah satunya itu karena kerjaan, guys. Karena apa? Daerah Dubai Marina ini, guys, dekat dengan tempat lapangan saya ngelatih, guys. Nah, terus kedua tuh, guys, saya salah satu saya pindah ke sini, guys, karena saya pengen cari pengalaman, guys, tinggal di sini, guys. Kayak apa ya? Karena di sini, guys, daerahnya itu Dubai Marina itu rapi, guys. Beli-belinya rapi. Terus modern gitu, guys. Apa? Dan juga, guys, tempatnya cakep lah, bagus lah, guys. Nanti kita bikin konten buat kita menuju ke daerah pantai sana, guys. Daerah pantai sana tuh keren banget, guys. Di depan sini, guys, dekat building, paling jalan 100, 200, 300 meter lah gitu ke pantai gitu. Dekat kok, dekat. Dan juga, guys, kenapa saya salah satu saya pindah sini, guys? Ya, saya pengen, ya itu pengen tahu, guys, gimana rasanya bersosialisasi dengan orang bule, guys. Sini, guys, di sini, guys, rata-rata yang tinggal di sini, guys, 50% itu, guys, orang dari Europe, guys. Dari Europe, dari kayak dari Italia, dari Slovakia, dari daerah-daerah Europe lah gitu. Karena kenapa, guys, saya tahu? Karena di building saya juga ini banyak orang Europe, guys. Termasuk di flat saya ini ada dua orang Europe, guys, dari beda negara, dari Slovakia dengan dari mana lagi satunya, guys? Saya lupa. Nah, jadi di sini hampir 50% 60% yang tinggal di daerah Dubai Marina ini adalah orang Europe, guys. Yang 40 yang 50% lagi itu baru dicampuran, guys. Kayak dari Indonesia, kayak dari India, kayak dari Filipino, kayak dari Arab yang lainnya, kayak Jordan, kayak dari Egypt, dan juga ada juga orang lokal yang tinggal sini, guys. Tapi nggak banyak, guys. Jadi yang banyak itu orang Europe, guys, di sini, guys. Di jalan-jalan juga saya banyak lihat orang Europe gitu, guys, daripada orang yang lain, guys. Jadi terasa tinggal di Europe, guys, kalau di sini, guys. Terus, guys, di sini juga, guys, sis, guys. Keren, guys, di sini, guys, ada tramnya gitu. Oke, guys, nggak perlu panjang lebar lah saya cerita, langsung aja kita lihat apartemen saya sekarang. Oke, come on. Guys, inilah kolamnya, guys. Kolamnya lagi dibersihin, guys. Ini bintang apartemen bintang 3, guys. Jadi kolamnya agak kecil gitu. Nanti ada gymnya juga, guys, di bawah, guys. Nanti kita lihat gymnya. Lihat, guys, di sini tempatnya tuh rapi banget, guys. Nanti ada tram. Tram itu sejenis train yang agak kecil, ya, bukan yang gedenya. Nanti ya lewat nanti, guys. Kalian lihat itu pembersih juga, guys. Pembersih lingkungan di sini atau jalan, guys. Itu mereka lagi bersihin jalan, guys. Keren, guys, sini, guys. Nah, ini tramnya, guys. Tramnya lewat, guys. Jadi ada tram di sini, guys. Keren, guys. Ayo, guys, kita ke bawah, guys. Come on.
Hai Zat. Guys, inilah grand floor-nya, guys. Keren, guys. Oh, kita ke gym dulu, guys. Ada gym, swimming pool. Ini free, guys. Fasilitas buat tinggal di sini, guys. Yuk kita lihat, guys. Guys, ini gymnya, guys. Ada nge-gym, guys. Oh, ini saya sering nge-gym, guys, di sini, guys. Lumayan komplit, guys. Ada cewek nge-gym, guys. Jangan lihat, guys. Yuk, kita ke swimming pool-nya, guys. Ini ada sauna, guys. Sauna ini kayak jadi teman-teman bisa itu, guys. Kayak ini fun. Masuk ke dalam ini, guys, itu buat pemanas ruangan, guys. Ini kayak dari celsiusnya berapa kalian bisa atur panas, guys. Kalau udah start tuh panas, guys. Panas beneran. Ini nyala, guys. Ini guys, swimming pool-nya, guys. Tadi kita di atas kan, guys. Nah, ini kita di bawah, guys. Ini buat bakar-bakar, guys. Bisa, guys. Sekarang kita ini ada ruang gantinya, guys. Saya lupa, guys. Sekarang kita keluar aja, guys. Keluar building, guys. Come on. Guys, ada tram lewat, guys. Jadi guys, di sini dekat ada tramnya, guys. Tram sama metro beda ya, guys. Kalau tram itu agak kecil, guys. Buat lingkaran di daerah Dubai Marina and Blues Al Arab, guys. Tuh, keren, guys. Modern banget, guys. Nah, ini ada salon, guys. Ada salon. Nah, ini kafeteria, guys. Kafeterianya mahal, guys, ini, guys. Ini kita dari pintu kamar pintu apartemen ke kiri, guys. Ini kalau ke kiri kita ke daerah metro, guys. Kalian bisa lihat tuh ada metro nanti. Metro DMCC. Tuh, guys. Itu metronya, guys. Kelihatan, guys. Dan metro dan stasiun tramnya juga, guys. Tram metronya, guys. Tram. Tuh. Nanti kita bikin konten, guys. Di situ ada sepeda, guys. Sepedanya itu pakai kartu, guys. Crime Baker, Crime Bake. Crime Karim Bake, salah, Karim Bake. Nah, itu, guys. Itu metronya, guys. Metro DMCC, guys. Salah satu saya pindah di sini, guys, mau nyari dekat metro juga, guys. Dan kita akan bikin konten juga belah sana, guys. Di sana keren banget, guys. Sumpah keren. Ini kita jalan dari pintu apartemen ke kiri ya, guys. Kalau masjid, guys, di sana, guys. Jalan kira 100 meter lah jalan. 100 lebih lah gitu. Tuh, guys, banyak orang Eropa kan. Tuh. Tuh, inilah dua orang Eropa. Sekarang kalau di sana, guys, kita balik lagi, guys. Di sana pantai, guys. Tuh, lewat lagi orang Eropa, guys, kan. Rata-rata tinggal sini orang Eropa, guys. Tuh, kalau ke sana, guys, tuh pantai, guys. Yang ada apa, blue waternya, guys. Kelihatan di sini ya. Nah, guys, inilah apartemen atau kosan saya sekarang, guys.
Nanti kita bikin konten ke sana guys. Terus ke pantai guys. Oke guys. Jadi saksikan terus channel saya guys. Nah ini guys, kalau parkir 1 jam 5 dirham guys. Tuh. Keren guys. Supermarket paling murah di sana guys. Di sini ada supermarket juga guys. Di sana juga ada supermarket. Tapi yang paling murah di sana guys, saya cek guys. Lumayan jauh guys. Samping belah sana masjid. Tuh guys. Nah, saya tadi dari sana guys. Di situ. Saya kamar saya guys. Lantai nomor 1. So guys, inilah apartemen atau kosan saya sekarang. Oh ya, namanya itu guys Al-Zahrani Tower guys. Ini blok A, ini blok B guys. Jadi sama nih guys, sama perusahaan. Oke guys, cukup sekian konten kita hari ini. Kita akan bikin konten lainnya di daerah-daerah sini. Kita akan berjalan ke pantai dan kita akan berjalan ke belah sana guys. Keren banget guys itu kotanya guys, daerahnya guys, apalagi pantainya guys, keren banget. Oke guys, jadi selalu ikutin video saya guys dan channel saya. Jangan lupa subscribe, dan sudah subscribe thank you ya guys, dan yang sudah menonton video ini terima kasih banyak. Dan tonton juga video-video yang lainnya ya guys. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.